Kota yang hilang. Tenggelamnya raja yang sombong. Dibalut kain putih. Seluruh badannya dibalut kain putih. Lalu makhluk itu bersuara aneh. Dia keluar dari sebuah peti. Tangan besarnya merentang ke depan dan aku dicekiknya. Mimpimu menyeramkan sekali, Ting-Ting. Jangan-jangan kamu lupa membaca doa sebelum tidur ya. Ayo ngaku, kamu juga pasti lupa menggosok gigi dan mencuci kaki kan? Yeay, enak saja. Ping-Ping sudah sikat gigi dan mencuci kaki. Ping-Ping hanya lupa baca doa. Tuh kan, itulah akibatnya kalau tidak membaca doa. Setan jadi mudah mengganggu kita. Iya, aku salah. Lain kali tidak lagi deh. Oh ya, Ping-Ping, aku tertarik dengan makhluk yang ada di mimpimu itu tadi. Hah? Kau tertarik dengan makhluk yang menyeramkan itu? Maksudku, aku tadi baru saja membaca buku 25 kisah Nabi dan Rasul. Di situ diceritakan kisah Raja Mesir yang bernama Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun itu adalah raja di zaman Nabi Musa. Lalu apa hubungannya dengan mimpiku, Tupi? Begini, Ping-Ping. Seperti Raja Mesir lainnya, jasad Fir'aun pun diawetkan. Diberi ramuan khusus, kemudian dibalut dengan kain putih. Lalu jasadnya disimpan dalam peti tertutup rapat. Mayat itu disebut mumi, seperti di dalam mimpimu itu, Ping-Ping. Ih, mumi. Lalu, kenapa Fir'aun dijadikan mumi? Itulah, Ping-Ping. Aku juga penasaran. Tapi yang pasti, mengawetkan tubuh orang yang sudah meninggal adalah menjadi kebiasaan bangsa Mesir kuno. Oh, begitu. Teman-teman penasaran ingin tahu lebih jauh tidak tentang Fir'aun ini? Kalau mau, ikut aku yuk. Hei, Tupi.
Kita pergi ke Mesir. Mesir? Mesir itu di mana? Mesir itu letaknya di benua Afrika. Ayo, kamu ikut kan, Pingping? Tapi Tupi, Afrika kan jauh. Lagi pula naik apa kita ke sananya? Kita naik balon udara. Balon udara? Iya, ayo kita berangkat. Tunggu dulu Tupi, aku ikut. Nah, kita naik kendaraan ini. Balon Zeppelin. Wah, subhanallah. Keren. Aku mau naik Tupi. Aku mau naik. Wah, seru. Iya, ayo kita berangkat. Silakan naik. Hore, seru. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu kami, Mesir. Namanya piramid. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Aku Oni, si unta padang pasir. Maaf ya kalau aku mengagetkan kalian. Bagaimana tidak kaget? Kau muncul tiba-tiba dengan suara begitu? Iya, maafkan aku. Kalian siapa dan dari mana? Tupi, dan ini sahabatku. Aku Pingping, salam kenal. Kami dari negeri yang jauh dari sini. Oh begitu, kalau boleh tahu Anda perlu apa kalian kesini? Kami ingin mengetahui kisah Fir'aun yang terkenal itu. Iya, dan katanya sampai saat ini tubuhnya Fir'aun itu masih ada ya. Oh jadi itu maksud kedatangan kalian. Begini ya, Fir'aun adalah gelar Raja Mesir. Salah seorang dari Fir'aun itu sangat kejam, sehingga Allah menghukumnya. Memangnya apa sih Oni yang membuat Allah menghukumnya? Raja Ramses II adalah Fir'aun yang terkenal dengan kekejamannya. Dia sangat mengagungkan diri sendiri, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Selain itu, dia juga menindas bangsanya dengan memaksanya bekerja keras. Nabi Musa dan Nabi Harun pada saat itu sudah memperingatinya. Tapi karena Fir'aun sombong,
dia tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Fir'aun tetap dengan kesombongannya, maka Nabi Musa dan para pengikutnya atas perintah dari Allah pergi meninggalkan Mesir. Fir'aun tidak membiarkan begitu saja Nabi Musa pergi membawa pengikutnya. Ia bersama pasukannya berusaha menyusul Nabi Musa. Hingga dia tiba di tepi laut. Nabi Musa dan pengikutnya hampir tersusul. Pada saat itulah, para pengikut Nabi Musa sangat resah. Bahkan sebagian ada yang menyesal mengikut Musa. Namun, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa melalui tongkatnya. Dengan menghentakkan tongkatnya ke laut, tiba-tiba laut tersebut terbelah membentuk sebuah daratan, sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya dapat menyeberangi laut tersebut. Ketika Fir'aun dan pasukannya yang berusaha menyusul Nabi Musa berada di tengah laut, tiba-tiba Allah menutup daratan itu dengan air laut. Dan itulah azab Allah. Fir'aun dan pasukannya tenggelam digulung oleh lautan. Namun, Allah memiliki maksud lain. Jasad Fir'aun diselamatkan hingga terdampar di pantai. Pada saat itulah, Fir'aun mengakui keesaan Allah. Tetapi sayang, Allah tidak menerima tobatnya. Dan Fir'aun tetap meninggal dalam keadaan kafir. Sampai saat ini, jasad Fir'aun masih diawetkan dalam bentuk mumi. Begitulah kisahnya, teman-teman. Menyeramkan sekali kisah Fir'aun itu. Aku sampai merinding. Aku juga. Kisah ini harus kita ingat agar kita tidak menjadi makhluk yang sombong dan durhaka pada Allah dan utusannya. Sekarang bagaimana? Apa kalian mau pulang atau terus berkeliling? Di sekitar sini masih banyak loh tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Oh ya? Wah, tempat apa itu, Oni? Tidak jauh dari sini ada sebuah laut yang bernama Laut Mati. Di sana terdapat sisa-sisa peninggalan kehidupan penduduk di masa Nabi Lut alaihi salam yang dimusnahkan Allah karena dosanya yang besar. Wah, menarik sekali. Ayo, Ping-Ping. Bagaimana kalau kita segera menuju ke sana? Kamu mau kan? Boleh juga. Oke. Nah, Oni, kami pamit dulu ya. Kami akan melanjutkan perjalanan. Dan aku ucapkan terima kasih karena kau sudah banyak bercerita pada kami. Sama-sama, Tupi, Ping-Ping. Aku juga senang berkenalan dengan kalian. Hati-hati di jalan ya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dulu yang menciptakan orang yang membuat alat ini?
Maksudmu apa, Tupi? Iya, yang paling hebat itu adalah Allah, karena telah menciptakan orang cerdas yang dapat membuat alat ini. Oh iya, benar-benar, Tupi. Allah lah yang terhebat. Subhanallah. Ping-ping, lihat, kita semakin dekat dengan Laut Mati. Wah, benar, Tupi. Tapi di mana ya Laut Matinya? Lihat, itu sepertinya Laut Mati. Oh, maksudmu itu, Tupi? Tapi kenapa banyak batu yang mengapung? Kau yakin, Tupi? Insya Allah benar. Kita lihat saja di alat ini. Kita semakin mendekat ke tujuan, Ping-Ping. Iya ya, kalau gitu kita siap-siap mendarat, Tupi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo
sakit. Wah, terima kasih ya Pingping. Kamu memang sahabat yang baik. Bahkan rela terjatuh untuk menolong aku. Aku jadi terharu. Ayo, bantu aku berdiri. Siap. Alhamdulillah. Oh iya Tupi, katanya kau ingin menjelaskan tentang tengkorak. Iya, sebentar aku ambil dulu ya tengkoraknya. Kita tidak usah takut, itu kan hanya benda mati. Kau tidak takut Tupi? Tidak. Ini kan tulang kepala manusia. Kata ibu, nanti tubuh kita juga akan seperti ini kalau sudah meninggal. Oh begitu ya Tupi. Berarti tubuh Pingping yang gagah ini akan jadi seperti itu juga. Ya, begitulah. Tapi kenapa tengkorak itu hampir hancur? Entahlah, mungkin karena sudah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, tadi aku mendengar suara teriakan, makanya aku kesini. Ada apa dengan kalian? Kalian baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah kalau begitu. Soalnya aku khawatir, jangan-jangan kalian terluka akibat gempa tadi. Kenalkan, namaku Asad. Kalian berdua ini siapa? Aku Tupi. Aku Pingping. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Kami ke sini ingin mengunjungi Laut Mati dan mengetahui sejarah penduduknya. Iya, kata teman kami, dahulu kala penduduk di sini dimusnahkan oleh Allah karena dosa yang besar. Benar begitu? Oh, jadi begitu. Apa kalian sudah tahu Laut Mati? Belum. Lihatlah ke sebelah sana. Itu dia. Itu, jadi itu Laut Mati. Kenapa ya? Batu-batu itu tidak tenggelam? Iya, itulah Laut Mati. Benda yang ada di tempat lain tenggelam, sedangkan benda yang ada di tempat ini tidak akan tenggelam. Dia akan terapung seperti batu itu. Wah, asik dong. Kalau berenang di situ, aku tidak akan tenggelam. Benar, Tupi. Kita bisa berjemur sambil tiduran di air. Asik. Lalu, di mana rumah penduduk kota ini, Paman Asad? Semuanya sudah musnah. Sudah musnah? Iya, betul. Dihancur leburkan oleh Allah. Melalui gempa yang sangat dahsyat. Ayo turun. Aku akan ceritakan kisahnya pada kalian. Ketika Nabi Lut memperingati kaumnya agar menghentikan perbuatan maksiat, mereka tidak mendengarkannya. Bahkan mereka tidak menerima Nabi Lut sebagai utusan Allah. Oleh karena itu, Allah mengazab mereka dengan sebuah bencana yang sangat dahsyat di waktu subuh. Allah menurunkan hujan api, dan mereka tidak bisa menghindari azab Allah tersebut. Para ilmuwan kemudian memperkirakan hujan api itu sebagai gempa yang sangat dahsyat. Kerusakan parah pada kerangka kaum Sodom yang ditemukan oleh para ilmuwan itu menandakan betapa dahsyatnya azab Allah. Menyeramkan, menyeramkan. Aku jangan sampai mendapat azab Allah. Iya, berarti agar terhindar dari azab Allah, kita harus mematuhi segala perintahnya. Begitu ya, Paman? Benar sekali, Tupi. Oh iya, aku tahu. Kenapa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan di dunia ini? Kamu tahu, Pingping? Tentu dong, aku kan cerdas. Coba kenapa? Begini, dengarkan baik-baik ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, agar makhluk hidup tidak punah. Contohnya aku, setelah ayah dan ibu menikah, kemudian aku lahir. Dengan begitu, jenis penguin tidak musnah dari muka bumi. Begitu juga dengan kamu, Tupi.
Benar kan, Paman, apa yang aku katakan barusan? Kau benar sekali, Pimping. Kau sangat hebat. Iya dong, Pimping. Oh iya, Paman ada teka-teki. Coba jawab ya. Boleh, siapa takut? Hewan apa yang tidak berpasangan, tapi bisa bertelur dan telurnya bisa menetas? Coba jawab. Ayam. Itu salah. Kelinci. Salah. Kelinci tidak bertelur, tapi beranak. Teka-tekinya sulit sekali. Ayo, kalian menyerah. Tidak, aku belum menyerah. Jawabannya adalah... Bagaimana? Kalian sudah menyerah belum? Iya deh, aku menyerah. Memangnya hewan apa itu? Bagaimana? Kau tahu, Tupi? Jawabannya adalah cacing. Cacing? Iya, benar, cacing. Cacing adalah hewan yang bisa bertelur tanpa adanya pasangan. Dan telurnya pun bisa menetas. Oh, cacing ya. Tadi si Pimping sempat kepikiran cacing. Cuma... Lupa kan? Tidak tahu kan? Iya, makanya iya, jangan sombong, Pimping. Salah. Maafkan aku ya, Paman Asad. Ya sudah. Nah, kita pulang yuk, Pimping. Iya, aku juga lelah. Paman Asad. Sekarang kami pamit dulu ya. Terima kasih sudah cerita pada kami. Semoga kisah tadi berguna bagi kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Kota yang hilang. Alhamdulillah. Ayo Pimping, kita pergi ke sana. Ayo Tupi.
sudah tertimpa reruntuhan itu. Syukurlah kalau kalian tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kalian siapa? Sepertinya aku baru melihat kalian. Oh iya, namaku Pimpin dan ini sahabatku Tupi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Simba dan aku lahir dan besar di kota ini. Kelihatannya kalian ini bukan penduduk sini ya. Betul Simba, kami tinggal jauh di seberang lautan sana. Lalu ada perlu apa kalian kesini? Kami kesini karena tertarik dengan bangunan aneh ini. Bangunan kuno peninggalan kota Pompei. Kota Pompei? Lalu itu bangunan apa? Kalau itu tempat pertandingan para gladiator. Gladiator? Kalian berdua bingung ya? Kalau kalian mau, aku akan ceritakan sejarahnya sambil kita jalan-jalan mengelilingi kota ini. Boleh, ayo. Zaman dahulu, kota Pompei merupakan kota yang sangat terkenal dengan kemakmuran dan keindahannya, terutama keindahan bangunannya. Oh, pantas. Meski tidak utuh lagi, namun sisa-sisa keindahan dan kebesarannya masih terlihat. Tapi sayangnya, penduduk Pompei mempunyai kebiasaan buruk yang dibenci Allah. Memangnya apa kebiasaan buruk mereka? Mereka punya kegemaran mengadu sesama manusia. Mengadu manusia? Mereka sangat kejam. Dalam pertandingan itu, barang siapa yang kalah maka dimasukkan ke dalam kandang singa yang lapar. Dan di sana, mereka menjadi santapan singa-singa tersebut. Astagfirullahalazim. Nah, pertandingan itu dilaksanakan di bangunan itu. Oh, begitu. Hah, itu perbuatan yang sangat kejam namanya. Mengadu hewan saja tidak boleh, apalagi mengadu manusia. Betul sekali. Mereka memang sangat kejam. Makanya Allah menghukum mereka semua. Aku rasa kalian perlu tahu. Allah benar-benar menghukum mereka sehingga mereka musnah. Benar-benar musnah dari permukaan bumi ini. Musnah? Kekayaan dan kemakmuran telah merusak akhlak mereka dan membawa mereka kepada bencana yang tidak pernah mereka kira sebelumnya. Bencana yang Allah turunkan sangat dahsyat hingga menenggelamkan kota Pompei dalam sekejap. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan diri. Penduduk Pompei saja dalam sekejap membatu karena begitu dahsyatnya gempa. Kalian tidak pernah mengadu binatang dan bermusuhan dengan teman, kan? Tupi, kenapa bertanya begitu? Teman-teman kita di rumah kan anak yang soleh. Jadi, mana mungkin melakukan hal seperti itu? Alhamdulillah deh kalau begitu. Maaf ya. Ayo, kita lihat yang lain. Baiklah. Ada patung batu yang lucu. Wah, lucu sekali patung ini. Sedang apa dia? Wah, Ping, itu bukan patung batu, tetapi manusia. Manusia, wah manusia, wah. Kenapa bisa begitu? Tenang, Simba, coba jelaskan pada kami, kenapa kamu bilang itu manusia, bukannya patung? Sekarang sih memang patung, tapi dahulu
itu adalah penduduk Pompei yang dikutuk Allah. Wah, dikutuk? Memangnya kenapa? Mereka adalah orang yang banyak berbuat jahat dan dosa. Berpesta pora. Bermain judi siang dan malam. Ayo, tambah taruhannya, tambah. Hingga melakukan hal yang tidak pantas dan merusak. Kaum laki-laki mereka menyukai laki-laki juga. Lalu, bagaimana mereka bisa menjadi patung seperti itu? Secara tiba-tiba, Allah menurunkan suara yang sangat keras dan memekakkan telinga. Kerasnya suara hingga membuat mereka menutup telinga. Bahkan gunung Vesuvius pun bergetar dan akhirnya meletus dahsyat. Tanah retak di mana-mana. Rumah dan gedung pun runtuh. Pepohonan juga tumbang. Gunung Vesuvius terus meletus dan mengeluarkan lahar, debu, serta awan panas. Tolong! Cepat lari! Semua kejadian itu terjadi secara seketika. Tidak ada orang yang menduganya. Astagfirullah, dahsyat sekali. Ya begitulah, mereka mati seketika dengan jasad yang kemudian membatu seperti yang kita lihat ini. Astagfirullah, ya Allah, lindungilah kami dari azab-Mu ya Allah. Janganlah kami termasuk orang-orang yang zalim, yang tidak pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Sayangilah kami, sesungguhnya Engkaulah pelindung kami. Amin. Oh ya Simbah, terima kasih ya atas penjelasannya. Kamu baik sekali. Ceritamu luar biasa Simbah. Kami beruntung sekali. Sama-sama Tupi, Ping-Ping. Aku juga senang bisa berkenalan dengan kalian. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan? Hore! Wah, terima kasih Simba atas tawarannya. Tetapi mungkin lain kali saja ya. Hari sudah sore. Wah, benar nih. Apa kalian tidak menyesal? Insya Allah lain waktu kami datang lagi. Biarkan Ping-Ping.